Opor ayam kampung. Nikmat disantap selagi hangat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channelku ini. Dua ekor ayam kampung. Cuci sampai bersih. Setelah itu, kita siapkan bumbu opor. Dua butir kelapa parut. Lalu kita peras menjadi 3000 ml santan. Kita bagi dua. Santan kental dan ancer. Inilah penampakan bumbu yang telah dihaluskan. Siapkan minyak goreng panas untuk menumis. Tumis bumbu sampai harum. Sebelumnya terlebih dulu. Rebus 1 liter air. Masukkan ayam kampung. Bumbunya mulai kering dan harum. Setelah itu, langsung kita masukkan ke dalam rebusan ayam. Diamkan sejenak sampai bumbu tercampur. Sesekali kita aduk perlahan. Masukkan santan ancer. Tambahkan 4 sendok makan garam, 4 sendok teh penyedap rasa, 3 sendok teh Royco rasa ayam. Rebus sampai ayamnya empuk. Terakhir masukkan santan kental. Aduk perlahan sampai mendidih. Opor ayam kampung siap disajikan.